Okey, Assalamualaikum bos. Okey, sekarang ni aku nak buat tutorial macam mana nak flash custom ROM Xiaomi.eu dekat phone Xiaomi 12 Pro. Okey, sekarang ni aku punya Xiaomi 12 Pro China set. Aku dah flash petang tadi pukul 4, unlock bola dia dah cukup masa dah. Aku dah flash global ROM dah. Sajalah cuba nak test global ROM. Tapi tak best lah global ROM. Ada features-features yang dia tak ada lah. Features contoh features ada charging animation dia dekat home screen kot. Selalunya ada, kalau dekat EU dia ada charging animation dekat sini. Engkau boleh tukar-tukar engkau punya charge tu macam mana animation dia lah. Satu lagi dekat antara display dengan sound vibration ni dia ada satu lagi option tau. Untuk theme. Bukan theme, untuk wallpaper. Ni pun tak ada. Dekat global pun tak ada. Pada aku tak best lah. Jadi sekarang ni nak download, ada dua tempat kau nak download. Dua sumber. Satu dekat EU, dekat website dia sendiri, Xiaomi.eu ni. Ni Xiaomi.eu ni. Kau type je Xiaomi Mi EU, dia akan keluar lah. Contoh Mi EU, dia akan keluar lah. Dia akan keluar lah ni, atas kali ni Xiaomi.eu.com, Xiaomi European Community. Kau klik dekat sini, dia akan ada atas ni lah. Sama ada kau nak pakai weekly ataupun nak pakai stable. Kalau nak pakai stable, kau klik stable. Dekat bawah, dekat sini, dekat download stable ni, dia ada dua ni, dua link ni. Satu dia host, dia punya host. Satu lagi dia punya SourceForge ni. Kau klik dekat SourceForge ni, dia akan keluar senarai-senarai phone yang EU develop. Ni semua sekali. Macam-macam lah. Okey. Kau carilah device mana yang kau nak flash. Pastikan kau flash device ROM yang betul untuk device kau lah. Kan kau flash Xiaomi 12 Pro, kau flash Xiaomi 12 punya, nanti mampulah, sangkut lah nanti. Okay. Ataupun salah satu lagi cara, kau nak download ROM, kau cari, kau search Mi Firm. Mi Firm ni dia. Okay, terbalik. Aku dah selalu masuk firm, dia terus masuk lah. Mi Firm. Close sini ya, mifirm.net. Okey, kau klik, nanti kau akan enter device name or model code. Model code tu dia punya code lah, setiap phone dia ada code dia tahu sendiri. Ada code dia sendiri. Jadi ini dia. Mana dia? Ini dia. Aku dah enter, dah masuk dah. Ini 12 Pro. Jadi kau tengok dekat sini ROM yang available untuk 12 Pro ni, ada China ROM, ada Global, ada EEA. EEA ni EU. Ada Rusia, ada Indonesia, ada Taiwan. Ini EEA EU untuk officialnya Dan ada custom ROM Xiaomi.eu. Ada banyak, ada macam-macam kau nak tu. Dia punya code dia kan, dia cakap dia type enter device name and model code. Code untuk Xiaomi 12 Pro adalah Zeus. Kena ingat tu. Kau kena tahu code untuk device kau. Kalau tak nanti confuse, sebab Xiaomi ada macam-macam phone dia keluar. Jadi setiap phone ada code dia. Jangan tersalah pilih ROM pula. Kadang-kadang Mi 10 Pro ada macam-macam Mi 10 Pro. Mi 10 Pro China lah. Mi 10 Pro global lah. Jadi kau kena tahu code dia. Jadi untuk Xiaomi 12 Pro, code dia adalah Zeus. Jadi kau klik dekat kau nak download EU kan. Ni dia EU yang tepi ni. EU, dia ada 3 ROM available. Ni dia 3. Beta dia tak ada lagi. Beta dia tak keluar lagi. 3 ROM available. Jadi kau download lah mana-mana satu. Tapi style aku akan kalau ROM tak banyak macam ni, aku akan flash start daripada yang awal sekali.
Lepas tu kau akan update satu-satu sampai yang latest. Jadi sekarang ni aku dah siap download dah. ROM 33 ROM tu aku dah siap download. 33 ROM aku dah siap download ni dia. Nama .u12.0.12.13.028 ni atas ni, 13.025 yang nombor 2 dan 13.023. 13.023 ni dia. Okey. Ini yang global ROM yang aku pledge tadilah. 23. Jadi bila dah download, apa yang kau perlu buat adalah kau kena unzip dia. Kena unzip dia dulu. Sekarang ni aku nak flash yang awal ni, 12.023. Tengok balik yang awal sekali ialah 13.023.0.slb.cnxm. Ni dia slb.cnxm 023. Jadi aku kena unzip dia dulu. Right hand click. Lepas tu WinRAR ni, aku pakai WinRAR eh. Lain-lain aku tak jamin boleh ke tak boleh. Jadi pakai apa yang selama ni memang aku pakai WinRAR. Jadi extract tu, tekan extract tu ni. Klik dekat extract tu ni. Nanti dia extract lah. Pastikan kau extract tu jangan ada yang file corrupt. Maksudnya kalau ada file corrupt, dia tengah extract ni, dia akan pop up tau keluar. Dia cakap file corrupt, you want to continue. Kau jangan continue. Kalau ada file corrupt, kau cancel, kau download lagi sekali. Mungkin masa kau download tu, file tu tak betul ke, internet tak cantik ke. Jangan kau proceed. Kalau kau proceed, nanti dia flash tak cukup isi kandung dalam, nanti phone akan break, akan keluar error. Okey, dah siap. Jadi dia akan keluar folder macam ni. Dalam folder dia, dia akan macam ni. Folder dia. Ini dia punya ROM lah, image ni. Dalam folder ni, ini dia punya option untuk kau install. Dia ada 6 semua sekali. Kau pakai Linux, kau kena klik salah satu ni. Kau pakai Apple punya Mac OS, kau kena klik salah satu ni. Dan pakai Windows, kena klik salah satu ni. Sebab dia ada dua, adalah sebab satu untuk first install. Contoh macam phone aku ni, daripada global, kau nak masuk EU first time, kau kena tekan first install sebab dia akan format data. Yang kedua ni untuk update. Bila kau dah masuk 23 ni, kau nak update 25, kau klik yang ni. Yang ini dia tak akan format data. Kau tak boleh flash yang ni dekat untuk first install. Kau tak boleh, sebab nanti dia phone tak akan hidup. Dia start dekat main logo. Kau kena reset, kau kena format dulu, baru dia boleh hidup. Jadi yang bawah ni, update ni hanya untuk update saja. Yang untuk first, kena klik yang atas ni. Okey. Yang ni semua dah unzip dah. Jadi sekarang ni, yang ini kau kena masuk dekat dalam platform tools. Cara nak cari platform tools, kau kena tengok video aku yang sebelum ni lah. Card, masuk dekat platform tools. Platform tu kena letak dalam drive C eh. Ini dia platform tools ni. Masuk dalam platform tools, paste je. Paste. Okay, sekarang ni ROM tu dah ada dekat dalam platform tools. Jadi sekarang apa yang apa yang perlu kau buat? Platform tools, buat tengok balik, dah ada dah 12.30. Xiaomi 12.10. Okey. Next, apa yang kau perlu buat? Phone ni kau masuk, kau on ADB debugging. ADB debugging, nak keluarkan ADB debugging tu, kau tekan MI version ni banyak kali. But you are now two step, you are now developer. Okey.
dia dekat dalam developer option. Lepas tu engkau masuk dekat additional setting ni, masuk developer option, kau onkan USB debugging. Okay, on USB debugging. Okay, USB debugging nak on. Okay, pastikan bateri banyak lah. Bila USB debugging nak on, sekarang ni kau kena buka command prompt. Selalunya dekat search ni. Ni command prompt dia akan dekat search ni lah. Kau buka command prompt, akan keluar macam ni lah. Ya, pasal pun ni punya kamera ni jump, fokus dia jumping-jumping ni. Okey, sekarang kau kena masuk dalam folder platform tool command prompt ni. Cara nak senang nak masuk folder dia, kau just type cd space, lepas tu kau drag je ni platform tools ni, masuk je dalam ni, enter. Ok, sekarang ni dah command prompt ni di dalam folder platform tools. Jadi kau type adb devices access. Ok, lepas tu sekarang ni phone ni kau dah on USB debugging kan, engkau off masuk fastboot mode. Masuk fastboot mode, power volume down sampai dia keluar tulisan fastboot. Ok, ni dah masuk fastboot mode. Kabel, cocok kabel. Cocok kabel. Kabel, pastikan kabel yang ori ya. Mi 10S ni dia punya fokus dia teruk lah. Ok, kalau dah bunyi tu maknanya dah connected lah. Ok, sekarang ni apa yang perlu kau buat ialah kau type, sebab nak check sama ada dia dah connected ke tak. Sebab kalau tak connected dalam fastboot mode, nanti kau nak flash nanti dia tak jumpa lah. Kau type fastboot devices, fastboot, oh itu lebih S, fastboot. Fastboot devices, nanti dia akan keluar kau punya phone punya code lah. Kira macam dia punya address lah phone tu. Setiap phone lain dia punya tu, dia punya kod dia. Macam MediaTek, dia punya kod dia lagi panjang MediaTek. Ini Snapdragon, dia memang macam ni lah standard dia. Okay, macam kau punya phone mungkin 3D168ABC ke, lebih kurang macam tu lah. Okay, ni maksudnya fastboot, phone dah connect dekat PC melalui fastboot mode. Confirm lagi. Devices. Okay, dah connect. Jadi next step, ini yang penting sekali ya. Kalau tak nanti phone akan break. Kau jangan terus flash terus. Kau kena check slot. Semenjak tahun lepas, Xiaomi dia gunakan slot AB untuk masukkan ROM dia lah. Jadi kita kena check dulu, sebab EU ROM, custom ROM Xiaomi Dao EU, dia cuma flash pada slot A sahaja. Jadi kita tak tahu yang dekat official ROM, ROM tu duduk dekat slot A ke slot B. Kalau dia current slot dia B, engkau flash EU,
masuk dekat A, bila dah lepas habis flash, dia tak boleh hidup lah. Sebab dia cari dekat B tak ada. Sebab current slot dia B. Ha, ini yang penting sekali. Kalau kau tak buat ni, phone akan break. Kau tak boleh hidup. Phone tak akan hidup. Sekejap, aku cari command untuk check slot. Ha, ni dia cara command untuk check slot ni. Fastboot get bar current slot. Fastboot get bar current slot. Dia akan how to check change current slot. Fastboot get bar current slot. Jadi kau type fastboot get bar current slot. Betul tak? Mana dia? Betul tak? Fastboot get bar current slot. Fastboot get bar current slot. Jadi bila kau enter, dia akan beritahu current slot sekarang ni phone dekat slot yang mana. Sekarang ni dekat current slot A. Jadi kalau current slot A, kau tak perlu nak tukar dah. Sebab slot ni yang dipakai adalah slot A. Jadi nanti kau flash, memang EU akan masuk slot A. Ha, dia akan hidup seperti biasalah. Misal kata kau check fastboot get bar current slot dia B, baru kau tukar current slot B ke A. Cara nak tukar dia, command dia ni. Fastboot set active A. Kalau dia B, kau nak set current slot dia A kan? Ha, kau fastboot set active A. Check again to confirm current slot is A. Fastboot. Okay. Yang bawah ni tak payahlah. Yang ni untuk TWRP. Jadi double confirm. Fastboot. Wah. Current. Yes, slot. Adalah A. Current slot adalah A. Jadi sekarang ni baru kau boleh proceed untuk flash EU room. Jadi EU room dekat mana? Google platform tu satu tutup lah. Okay. Kau double confirm fastboot devices. Connected. Okay, connected. Sekarang ni kau boleh proceed untuk flash EU. Masuk dekat platform tu. Sebab room tadi kau letak dalam platform tu kan. Masuk dalam room tu. Kau klik yang data format ni. Window fastboot first install with data format. Double click. Dia akan keluar macam ni. You are going to wipe your data and internal storage. It will delete all your files and photos stored on your internal storage. Do you agree? Kalau nak proceed, kau type Y. Y, lepas tu enter. Jadi sekarang ni dia flash lah. Masa flash ni, kau jangan kacau kabel eh. Kabel jangan kacau. Nanti connection loss nanti habis. Flash halfway. Lagilah pening kepala nanti. Pun tak boleh hidup. Sekarang ni dia tengah flash lah. Pastikan main-main lah kesa ni. Jangan sampai dia screen ni lock off. Screen lock off, connection habis antara phone dengan PC, phone akan sangkut. Pastikan selalu main-main ni. Kadang-kadang kau, dia tengah plan kau biar je kan. Kadang-kadang PC kan ada time dia untuk dia lock off, lock screen. Itu bahaya. Cas ni lama. Ada dua yang lama sebab dua tu file besar. Satu cas,
yang paling lama lagi satu adalah super. Nampak super ni. Dia ada 7 fail dia untuk dimasukkan dalam phone kau. Setiap fail besar dia 700 kilobyte. Dia dalam 8 saat kot setiap fail ni dia akan flash. Dia akan keluar 1/7, 2/7, ni 2/7, 21 saat ah. 21 saat. 2/7 sampai 7/7. Lepas habis 7/7, dia akan proceed pada wipe data apa semualah. Dia akan proceed kepada format lah. Nanti dalam skrip untuk ni dia ada siap format. Kalau dekat update tu dia tak ada dalam skrip tu dia tak ada tulis, dia tak ada coded format dalam tu. Pak 21 saat lah. Majority dia 21 saat lah setiap satu. Aku pernah kena dulu masa first kali EU keluarkan fastboot flash cara fastboot ni dekat dalam tutorial dekat EU punya website, tak ada cerita pun pasal slot AB. Lepas aku flash macam biasa lah, aku tak tahu kan, sekali pun aku break tau, tak boleh hidup. Kau flash macam mana pun dia tak boleh hidup. Kau flash stock room balik pun tak boleh hidup. Dia tak akan hidup. Kena cari orang Rusia baru buat tool dia buat EDL mode remote. Secara remote kena bayar $29. Sejak daripada tu lah aku study, aku tengok yalah, join dia orang punya group, aku tu oh aku punya ada slot yang dia main slot AB ni. Sebab tu lah aku letak sendiri dalam prosedur aku, nak flash kena check slot AB tu. Kadang-kadang engkau flash memang current slot tu memang A, dah habis lah, dia erase mak. Habis nanti dia padam lah. Kadang-kadang nasib kau baik, masa kau nak flash tu dia dah memang slot A. Jadi kau flash berjaya lah. Kalau dia slot B kau flash, memang dia takkan hidup. Dah habis ni maknanya phone akan reboot sendiri. Nampak ni, phone reboot sini maknanya percentage untuk hidup tu okey lah. Jangan tu pula. Jangan, kadang-kadang ada pernah juga aku flash format data first time from flash daripada official room ke EU first time. Klik format data ni tapi dia tak hidup. Dia tak nak hidup. Engkau kena format data manually barulah dia hidup. daripada dia dekat Mi logo ni sampai ke dia hidup akan makan masa lah. Jangan panik pula. Sebab dia nak build balik yang dia dah flash dalam tu. Ikut step ni, insyaAllah tak ada masalah lah. Ikut je step ni. Slot AB tu yang paling penting sekali. Ada kadang-kadang pernah juga dia orang flash masa nak install Mi driver tu dia orang silap pun boleh jadi salah juga. Dia macam connection tu ada tak ada tau. Connection ada tak ada. Bila dia flash halfway tiba-tiba connection mati. Habislah dia macam mana dia nak hidup. Dah sangkut lah. Kau masuk dalam phone tu separuh daripada isi kandung yang banyak tu. Dia tak boleh hidup lah. Pun boleh jadi. Nak install Mi driver tu kena hati-hati. Ada dah kena dah. Nak suruh aku ajar kan. Aku cakap okey install Mi driver. Lepas tu cakap oh, okey dah install lah Mi driver, dah okey lah. Kau check passport devices memanglah dia boleh. Kau check ni passport devices memanglah dia nampak. Ni passport devices memang dia keluar kan. Tapi tak tahu Mi driver macam mana dia install.
halfway flash dia disconnect. Disconnect habis. Itu pun hati-hati. Tak tahu pasal apa, mungkin sebab PC ke, tak tahulah. Pakai PC lama ke, pakai 32 apa? 32 bit ke apa benda tu ke, tak tahu, tak tahu. Tak tahu apa sebab. Jadi ni tunggu je dia hidup. Okey, sekarang dah hidup dah. Dah hidup dah. Cabut kabel. Aku selagi dia tak hidup, aku tak cabut kabel. Aku takut. Okey, dah hidup dah. Jadi setting macam biasalah. Setting macam biasalah. Aku anu UK, Malaysia, dia ada region, memang ada region. Dia walaupun dia base daripada China ROM. EU ni based daripada China ROM tau. China ROM tu dia modified jadikan macam global ROM. Jadi apa features-features yang ada dekat China ROM akan adalah dekat EU ROM tu. Walaupun dia based daripada China ROM, tapi dia dah modified jadi macam global. Ha, itulah ada yang masa awal-awal ni ada keyboard. China ROM mana ada keyboard. Okay. Setting macam biasa. Masuk Wi-Fi. Okay, dah connected. Next. Kalau China ROM tak ada, tak ada ni Google punya awal-awal ni. Okay, masuk Google account. Masuk Google account. Memang lama tutorial ni eh, sebab aku nak ajong kau dari A sampai Z. Jadi kau faham. Tutorial yang tempat lain memang banyak lah, sekejap je 10 minit tutorial, tapi dia tak ada explain lah apa benda kan. Aku set up dulu. Nanti aku sambung eh. Okey, dah siap dah. Okey, sekarang ni satu lagi best je EU ni, dia pakai MIUI dialer dengan MIUI messenger. Dia bukan warna biru. Kalau global ROM, global set, dia warna biru sini. Tempat telefon ni, tempat messenger ni warna biru sebab dia pakai Google dialer. Sebab setengah orang tak suka sebab Google Dialer tak ada call recording kan. Aku tak tahulah sekarang Google Dialer ada ke tak ada call recording. Okey, sekarang dah Play Store dah built in dah. Kau nak reset macam mana pun dia memang tetap akan ada sebab dia part of the system Play Store ni. Okey, jadi Play Store kau tengok dah memang ada lah. Memang ada lah. Jadi update ni dulu. Ini first kali update. Kalau beli phone, first kali ni update sebab dia ada web view ni. Android system web view ni. Kalau kau tak update ni, kadang-kadang setengah orang dia nak install apps tak boleh. Pasal tak boleh install apps? Pasal tak boleh install app? Sebab Android system web view ni tak update. Jadi beli phone, mana-mana phone pun first kali update sebab phone ni 2-3 bulan yang daripada dah dalam kotak tu, kita tak tahu benda tu yang latest ke apa. Jadi dapat-dapat je update dulu baru kau install apps.
Okey. Ni biar dia update. EU dia tak masuk semua tau. Dia tak macam global. Macam global dia akan masuk semua sekali, Netflix lah apa semua, tak. Itu choice pada engkau. Dia akan kasi ROM tu serengan-rengan, tak ada blockware, tak ada apa, kosong je. Macam ni je lah EU. Jadi kau nak install, kau install atas kau sendiri nak install. Okey. Lagi satu lagi kelebihan EU, walaupun phone ni bootloader unlock, tapi Google kau certified. Itu kelebihan EU. Jadi kau tak ada masalah dengan McDonald ke apa benda. McDonald lagi apa yang masalah dekat Google certified McDonald. Kalau kau unlock bootloader, Google akan treat phone kau ni sebagai device not certified. Sebab apa? Sebab CTS check akan fail. Sebab apa? Dia check phone ni bootloader unlock. Jadi kalau kau beli Chinese set, kau unlock bootloader, kau nak flash ROM global ke ROM apa, kau kena unlock bootloader dulu. Kalau kau beli Chinese set, kau unlock bootloader, kau masuk global ROM, kau punya phone Play Store ni akan not certified. Bila not certified, Netflix kau tak akan jumpa dalam Play Store. Kau kena sideload. Lagi apps macam McDonald's kau tak boleh buka pun. Banking tak ada masalah. Banking dia tak kacau device not certified ni. Banking okey, tak ada masalah. Cuma tu je lah. Netflix dengan McDonald's, ada satu lagi apa dah, delivery punya company, Foodpanda ke apa benda entah. Itu tak boleh guna, tak boleh pakai pun. Okey, check balik sini. Play Store. Dah habis dah. Barulah kau boleh install apa-apa yang kau nak install. Pertama sekali install Chrome lah. Kau tengok Netflix. Mesti akan ada punya nampak tu. B pula. Nampak tu. Walaupun phone ni device not certified, kau akan jumpa dekat dalam Play Store. Lagi apa ni? Device is certified. Walaupun phone ni bootloader unlock. Aku check. Tengok aku restart phone. Reboot. Kau nampak, akan nampak kunci kat atas. Kunci kat atas tu maksudnya phone ni bootloader unlock. Kalau bootloader tak unlock, takkan ada kunci lah dekat atas. Nampak tu kunci. Maknanya phone ni bootloader unlock. Tapi device is certified. Sebab apa? Sebab you punya developer, dia modify dalam ROM tu supaya Google baca, ni device device ni okey lah. Okey, kasih dia certified lah. Itu sebabnya orang ramai pakai EU ni. Okey. Ni aku dah install ni dua ni lah. Kau tengok. Phone ni Google, phone ni dah bootloader unlock. Kau tengok Google. Walaupun phone ni bootloader unlock, kau tengok certified ke tak. Nampak tu, device is certified walaupun phone ni bootloader unlock. Netflix kau jumpa dekat dalam Play Store. Salah satu masalah kalau bootloader unlock, Netflix kau tak akan jumpa dekat Play Store. Sebab tu ada. Sebab itulah kelebihan EU ni. Sebab walaupun ni bootloader unlock, dia dah modify dalam ROM ni supaya bila Google baca, dia cakap semua yang check tu semua pass. Ini dia check dia. CTS check. Ni CTS check ni.
CTS check. Safety net test ni. Tak tahu apa dia buat dekat dalam room ni sampai safety net check ni boleh pass. Run. Pass. Yang buat fail, kalau bullet dia unlock, yang buat fail adalah CTS profile match ni. Dia baca, go check, go run test. Dia check CTS profile match ni pada phone bootloader unlock, dia akan tulis sini fail. Itu kalau engkau unlock bootloader, engkau masuk global room, dia akan tulis sini fail. Bila CTS profile match fail, Google akan treat device ni sebagai not certified. Nanti engkau akan keluar sini, dekat sini setting ni not certified. Bila device is not certified, apps-apps yang strict macam Netflix, macam McDonald's, dia akan tak boleh pakai. Macam Netflix, dia akan cakap phone, engkau search dekat Netflix dekat dalam Play Store, dia akan cakap phone not compatible. Kau tak boleh install daripada Play Store, kau kena sideload. Itu salah satu kelebihan EU lah. Walaupun pulau dia unlock, kau tak ada masalah sebab device is certified. CTS profile match ni pas semua sekali. Itu kelebihan dia. Tapi sekarang ni EU ni kekurangan yang buat tak best dia, kau kena update pakai PC lah. Itu yang buat dia tak best tu. Sebab sebelum ni dia kena update pakai phone boleh sebab dia ada TWRP. Sekarang ni semua device EU kena update, start daripada Android 12, MIUI 13, kena update pakai PC. Kena update pakai PC macam tadilah, macam tutorial aku tadi itulah. Cuma kau tekan update, bukan kau tekan with data format. Okey. Satu lagi. Tadi features yang aku cakap aku tak suka kan ada dekat global, yang tak ada dekat global. Kau tengok. Sekarang ni tengok my device. Tengok ni. Kan sedap tengok tu. Siap ada kau punya spek dekat phone ada. Dekat global tak ada. Siap kamera berapa apa semua dia beritahu. Lagi. Yang aku cakap pasal tu, ni ada wallpaper and personalization ni. Mana ada dekat global? Tadi aku tunjuk kau sebelah aku flash tadi kan, tak ada benda lah ni. Tak ada benda lah ni. Tak tahulah, aku tak tahulah dia kat mana dia duduk, tapi aku cari tak jumpa. Tak ada benda lah ni. Lagi apa lagi? Ni. Animation. Charging animation. Dekat global tak ada. Aku tak jumpa charging animation ni. Kau boleh tukar ni, kau cocok charger, kau cocok kabel, dia akan keluarkan. Kan global punya kan dia bulat tu. Dia naik-naik tu kan. Ni ada macam ada tiga ni. Ada flow, ada glow, ada wave. Aku rasa yang global punya yang glow ni. Ada flow dengan wave ni tak ada. Aku suka pakai yang wave. Wave dia macam ada air naik. Okey. Lain ada lagi lah features yang tak ada dekat global, ada dekat global. Tapi aku tengok yang ini dah ada dah. Dekat global untuk tahun ni, tahun lepas global tak ada. Smart network ni. Dual band wifi ni. Tahun lepas punya global tak ada. Ni bermaksud dual band wifi speed boost. Engkau on kan dia, engkau boleh connect. Wifi kan ada dua kan. 1.5 GHz dengan 2.4 Hz kan. Engkau boleh select salah satu je. Tak nampak. Ni. Engkau boleh select salah satu je. Dual band wifi speed boost ni kau boleh select dua-dua. Kau boleh select dua-dua. Tapi aku tengok tadi dekat global room ada benda lah ni. Jadi sekarang ni ada dua. Nampak ni, kat atas ni ada dua. Kau pergi mana-mana, misal kau rumah dua tingkat ke tiga tingkat kan. Jadi kalau kau 5 Hz ni dia dekat sebelah kau punya router. Tahu. Untuk jarak jauh kau kena pakai 2.4 Hz.
Nah, kau gubang 2 tingkat, kau naik atas 2.4 Hz ni. Jadi kalau kau set 5 Hz saja, kau naik atas nanti tak ada lah, kau kenalah masuk balik dekat 2.4 pula, sebab dia punya pancaran dia kurang lah. Jadi bila kau set 2-2 ni, kau pergi mana-mana kau tak kisah, kau tak irap, tak kisah. Lagi satu, dia akan cuba nampak ni, dual band wifi speed boost, dia akan ambil sikit. Macam ni 5 Hz, dia akan ambil sikit. Kalau kau pergi jalan, kau jalan jauh, dia masuk 2.4, dia akan ambil sikit speed daripada 5 Hz ni. Ha, ada sikit lah percentage, 10% lah dia punya lebih sikit lah. Ini dah ada dah tahun ni untuk global. Tahun lepas global tak ada benda lah ni. Dah 2 tahun daripada Mi 10 global tak ada benda ni. Mi 11 pun tak ada global. Untuk tahun ni Xiaomi 12 ada global, dah ada features ni. Ada banyak lagi lah yang best dekat EU ni. Sebab dia ambil apa benda yang daripada China punya tau. Dia modified. Jadi dia kuat. Yang apa yang China punya best adalah ni, MIUI Lab ni tak ada rasa aku dekat global. 10 window. Eh, tak ada tu lah. Tak ada special features, dia tak ada yang dekat global ada. Dekat China pun ada. Apa tu? Untuk selfie. Mungkin ada dekat update ada kot. Okey. Dah settle dah. Ni sekarang ni kalau nak tahu ada update ke tak, kau tekan updater ni. Check for update. Tu dia naik update. Jadi sekarang ni kau tak boleh update dekat phone. Kau kena update dekat PC juga. Kalau ada update, kau kena update dekat PC. Jadi bila kau tekan ada update, kau kena masuk website, kau download manually, kau extract manually, lepas tu update. Okey. Ha, ini aku nak ajar cara macam mana nak update. Okey, sekarang ni dia 12.03 13.028 kan, ini yang latest lah. Kan aku download 3 tadi. Nanti aku setkan, nanti aku resume video ni balik macam mana nak update. Okey, ni macam mana nak update. Tadi kau dah masuk dekat platform tool yang first tadi kan. Yang first ni kan. Ni, yang first 12.13.023 ni. Jadi ini dah tak pakai dah, kau boleh delete dia. Kau boleh delete sama dia. Okey, dah delete. Sekarang kau pergi dekat yang kau dah download tadi. Aku dah download tadi, ada 3 ROM tadi dekat download folder. Ada 3 tadi aku update yang aku flash yang ni. Sekarang ni aku nak update yang 25 ni. Xiaomi.eu multi ni maksudnya multi language. Xiaomi 12 Pro aku nak update yang 13.025 ni. Aku right hand click, aku unzip dia. Aku extract tu, aku unzip sama dia. Video dia lama ah. Video ni lama sikit lah. Sorry lah. Ini Mi 10S ni dia jumping-jumping lah. Dia punya fokus. Nak kena beli DSLR kot. Nak ambil video akan datang. Okay, unzip sama dia. Ni untuk update sebab sekarang ni dah masuk dah. Okay, dah siap dah. Macam sama macam tadi juga. Kau cut dia. Kau masuk dekat dalam platform tools. Masuk dekat dalam platform tools ni. Cut, lepas tu paste sama dia. Okay, dalam platform tools. Jadi sekarang ni
check balik dalam platform tools. Okey, dah ada dah 12 Xiaomi 12 Pro 130250. Okey, dah ada. Jadi sekarang ni kau masuk command prompt macam macam tadi. Masuk command prompt, kau masuk folder platform tools tu. Platform tools, masuk folder dia. Okay, dragkan dia platform tools ni, drag sama dia sini. Okay, enter. Okay, sekarang dah ada dah dalam command form, dah ada dalam folder platform tools ADB devices. Okay, sekarang ni phone, kau masuk on USB debugging. USB debugging on. Okay, your developer USB debugging option on. USB debugging on. Okay, sudah on. Off phone. Masuk password mode. Lambat pula. Okay, password mode. Cucuk kabel. Cucuk kabel. Okay, dah bunyi tu maksudnya kabel dah connected ke PC. Nak check connection phone ni dalam password mode connect ke tak, type password devices. Okay, sekarang ni slot AB tak payahlah sebab kau dah dekat EU, phone dah EU ROM dah. Dan memang dia dekat slot A. Jadi kau masuk dekat platform tools punya folder tadi. Platform tool ni dah maksudnya dah connected lah. Masuk platform tool punya folder ni yang kau dah transfer tadi file dan zip tu kan. Buka folder tu. Kau tekan bawah ni, fastboot update ROM. Kau double click, dia akan terus update tau. Dia tak tanya yes or no, tak tanya dah. Sebab kau nak update kan, kau terus double click, dia terus update. Lepas dia update, dia akan hilang daripada sini, phone akan reboot, settle update. Senang je nak update, tapi susah untuk orang yang tak ada PC lah. Nak update dia senang, aku lagi suka macam ni sebab buat macam ni, dia punya recovery adalah stock recovery. Jadi kau nak jual phone, kau just format je, dia tak ada masuk TWRP, tak ada apa. Kau format je dekat dalam setting dalam phone tu, dia terus akan format sendiri. Kalau kau pakai yang TWRP punya, kau nak kena masuk dalam TWRP, kau nak kena format. Kalau kau silap format nanti, dia jadi gila nanti. Kalau kau tersilap format, dia akan jadi gila nanti, buka kamera pun tak boleh read file. Kalau ni dia senang je. Kau nak jual akan datang senang sebab dia pakai stock recovery. Kau format, tekan format dalam setting phone tu, dia format dah, dia restart balik, barulah hilanglah isi dalam. Senanglah kau nak jual. Nah, ni sekarang ni dia tengah update lah. Satu lagi kelebihan EU ni, setiap kali update dia akan update full. Sebab tu lah kau kena download 4GB ROM ataupun 4.5GB ROM. Sebab dia update full. Sebab itulah orang yang pakai pakai EU ni,
dia jarang cerita masalah. Sebab apa? Setiap update dia akan update full, bukan partial. Bermaksud macam global, okay? Macam global ROM, setiap kali update macam security patch ke apa benda ke, dia akan update partial tau. Contoh update tu sebesar 300 megabyte ataupun 500 megabyte, dia akan update partial lah. Akan update partial. Jadi kadang-kadang itulah, kadang-kadang orang lepas update phone dah hidup ada masalah. Sebab dia partial, dia update separuhnya. Jadi separuh, jadi apa benda setting-setting yang tak kena untuk masuk new update tu, dia kacau lah. Sebab itulah kadang-kadang orang cakap, eh aku lepas update masalah lah. Kadang-kadang orang cakap dah cuba reset. Tahu. Sebab dia update partial. Macam ni dia update full. Kalau 4 gig tu, 4 gig lah dia akan update sekali. Dia akan update semua. Sebab itulah selepas update dia kena nak hidup tu, dia lama. Dia build balik, dia build balik semula. Itu kelebihan EU lah. Ini dah 4.7. Yang ni lain sikit. Update ni dia tak ada keluar. Lepas dah habis super ni, dia terus hilang. Dia tak ada yang bawa-bawa tu, delete metadata lah apa semua, tak ada. Sebab dia just update. Ni dia punya duration dia lah untuk setiap file yang dia dah, yang dia dah file dia write dekat phone tu. 21 saat, 22 saat. Tengok 700 kilobyte kalikan 7 berapa dah. Sebab tu lah file dia sampai 4 gig. Ada yang sampai 9 dia punya file ni. 9 of 9. Macam Mi 10 Ultra berapa lah. Mi 11 Ultra dalam 7 juga kalau tunjuk habis. Setting slot, nanti dia padam, phone pun reboot. Phone dah reboot sendiri dah. Jadi habislah update. Itulah cara dia nak update. Senanglah, tapi kau kena kena set kau punya, kau punya PC tu betul-betul lah. Nak set PC betul-betul, Mi driver tu kena install betul-betul. Lepas tu platform tools ni betul. Jangan dalam platform tools nanti ada benda-benda yang tak ada nanti pun susah juga. Ni semua ni related ni. Satu file tak ada nanti dia susah lah juga. Itulah yang untuk first kali, install Mi driver dulu. Sebab Mi driver tu lah yang boleh buatkan kau connect ke PC, dia detect. Okay, dah siap lah update. Senang ke tak senang? Okay. Okay. Itu je lah. Jadi pada aku tak susah lah. Tak susah. Tapi ada juga yang tak pandai dia. Dia break phone dia buat benda lah ni. Phone dia jadi break. Tengok kamera dia macam mana. Kamera dia sama je lah kot. Kamera tak ada beza sangat. Kamera tak ada beza sangat. Sekejap, aku nak check, turn on ni motion tracking ni pun ada juga lah. Motion tracking ni jadi tengok ada tak ada punya foto ni. Aku post dekat FB tu. Tengok. Lagi sedap sikit. Okay. Okay, itu je lah. Jadi sorry lah biar video ni dia jumping-jumping sikit. Lepas tu nak kena modal lah. Segan lah masuk dalam YouTube, video tak tune kan. Nantilah aku buat setup cantik-cantik. Kena belajar lah macam mana, macam mana nak lighting betul, macam mana nak itu semua kena belajar. Ni yang bukannya aku untuk tu, ni untuk masuk dekat dalam YouTube supaya korang dah tahu macam mana nak buat kan. Itu je lah, itu tujuan aku masuk YouTube. Jadi memang aku ambil upah flash orang,
Tapi siapa yang pandai tu dah ada video, buatlah sendiri. Betul tak? Tak payahlah nak bayar orang untuk apa? Untuk buat phone. Kan? Siapa pandai, siapa berani, siapa memang berani ambil risiko. Kalau cerdik lah. Kalau kadang-kadang kalau kita explain, kalau tak pandai, kita explain macam mana pun susah juga nak tangkap. Engkau ada tools, engkau ada alat, engkau ada PC, ada laptop, nak buat sendiri. Buat sendiri. Ni untuk experience kau sendiri tau. Jadi engkau pakai phone, kau pakai phone Xiaomi, engkau tak ada cerita pasal masalah. Faham tak? Tak ada cerita pasal masalah. Sebab antara global dengan China ROM, dia berbeza dia punya ROM development dia tau. China punya ROM development, dia ada beta. Global, dia tak ada beta. Dia ada stable Mi Pilot tester tu. Itu dia punya tu. China pula, dia ada beta. Dia ada ROM development tu, ada beta. Dia daripada nightly, dia masuk weekly. Weekly dah stable, baru dia masuk weekly yang untuk open punya weekly. Dah masuk open weekly, barulah dia masuk stable. Berapa layer tu ada? Berapa layer ada apa? Ada ROM development tu. Berbandingkan dengan global. Global ROM dah siap. Okey, dah siap ROM. Dia tak ada masuk beta, dia terus masuk kepada Mi Pilot tester tu. Kalau device tu tak ramai orang apply sebagai Mi Pilot tester, siapa nak test ROM tu? Jadi nak tak nak Xiaomi terpaksalah release pada selected orang yang bukan register sebagai Mi Pilot tester. Sebab itulah kadang-kadang engkau dapat update, aku dapat update lah. Dia tulis itu Mi Pilot tester. Walaupun kau tak register, kau akan dapat update. Habis siapa nak test ROM tu? Korang lah yang kena test. Sebab itulah ada bug. Sebab tak ada orang yang nak test. Faham tak? Macam ROM China ROM, dia lain. Sebab lagi satu, China ROM, dia punya bug fixes cepat. Sebab ada tester dia, sebab dia ada beta punya development tu. Faham tak? Aku pernah tengok tahun lepas Mi 11 Ultra, Xiaomi release update untuk Mi 11 Ultra stable, ada 2-3 muka surat bug tau. Bug fixes. Kalau kau tengok dekat FB, aku ada post dekat tu lah. Aku post, aku tahun lepas aku selalu main dekat group Mi 10 Ultra tu. Dekat dalam FB aku ada post. Aku bezakan bug dekat Mi 11 Ultra Global dengan bug dekat Mi 11 Ultra China. Dekat China punya bug ada 3-4 je. Dekat Global ada 2-3 muka surat tau, panjang. Itu yang bezanya. Kita tak boleh nak salahkan Xiaomi release sebab tak ada orang nak test ROM tu. Jadi macam mana? Nak tak nak, anda lah yang kena test ROM tu. Dah dapat, siapa-siapa yang dapat ROM tu. Bising je dekat Facebook, cakap bug, report lah. Engkau dapat update, engkau rasa lain macam, engkau report lah. Baru Xiaomi tahu. Ini bising dekat Facebook, tapi engkau tak report, macam mana orang nak settlekan bug tu? Faham tak? Sebab itulah banyak orang cakap global banyak bug, sebab situasi berbeza antara China ROM dengan global ROM. Jadi aku sebagai user, aku nak pakai phone, aku beli phone aku mahal, aku nak pakai sedap. Macam mana aku nak pakai sedap? Aku cari ROM yang kurang masalah. ROM kurang masalah, China ROM. Tapi aku tak suka pakai China ROM sebab masalah dengan notification, lepas tu masalah dengan apps China, blockware tu. Jadi aku pakailah EU. Sebab EU tu di base daripada China ROM. Jadi aku akan dapat apa yang best dekat China ROM, tapi dalam masa yang sama dia macam global. Sebab tu aku dah berapa lama dah pakai EU ni. Sebab itulah. Faham tak? Jadi kalau kita beli, keluar duit. Jadi kita nak apa yang best untuk apa duit yang kita keluar tu. Jadi kalau kau beli, kau pakai global,
mesti kau akan pergi ke brand lain punya. Sebab kau kau dah sakit hati. Kan? Ha, jadi cuba belajar. Cuba belajar, cuba rasa pakai EU ni. Tapi yang salah satu kekurangan EU ni, dia kira macam apa tu? Dia dah macam, kalau kau check, kau pakai China Roam, kau pakai Global, kau pakai EU. Kau check antutu benchmark untuk China, Global dan EU, EU dia akan rendah sikit. EU akan rendah sikit sebab ada yang dia dah, EU dah potong. Sebab dia nak kasih user experience yang bagus. Dia jadi apa benda yang macam MIUI optimization tu, dia dah off dah. MIUI optimization. Jadi kau tak jumpa MIUI optimization dekat dalam developer option. Jadi sebelum dulu ada apa tu? Ada kan, ada apa lah, Vans, YouTube Vans kan. Kalau kau nak install dekat EU, kau tak payahlah nak kena masuk dalam developer option, turn off MIUI optimization, tak payah. Sebab MIUI optimization tak ada dekat EU. Jadi kau boleh terus straight away install YouTube Vans dan pakai. Kalau kau pakai Global atau pakai China, kau kena, kalau tak kau tak akan berjaya nak install Vans tu selagi kau tak turn off MIUI optimization tu. Faham tak? Ha, jadi di situ kekurangan EU ni. Contoh kalau macam Mi 12 Pro ni, aku pakai China, aku check AnTuTu benchmark dapat 1 juta. Aku pakai EU, aku tak akan dapat 1 juta. Aku akan dapat 900. Ha, itu kekurangannya. Kau nak yang macam mana? Kau nak performance tune beza dalam 20,000 ke berbanding dengan China, ataupun kau nak user experience yang bagus? Ha, mana satu kau nak? Kau pakai Global, kau nak performance tune, tapi masalah kau duduk sok sibuk panas lah inilah apa semua, dengan kau pakai kurang masalah. Bukan aku cakap tak ada pakai EU masalah. Dia benda ni, bugs ni datang daripada Roam. Kalau Roam yang China tu dia release update ada masalah, memang akan ada masalah dekat EU. Tapi mana kau nak? Kurang pening kepala pakai, tapi performance kurang sikit membandingkan kau pakai performance okey, tip top of the box, tapi kau mengeluh sepanjang masa. Mana satu nak? Pada aku, baik aku, ya, keluar duit mahal tu, 3,000 lebih kan. Kau pakai tak ada apa masalah. Daripada engkau dok sibuklah panaslah inilah battery drain lah apa semua. Mana satu nak? Okey geng. Itu jelah, dah panjang sangat, dah 1 jam dah ni. Dia dengarlah aku bebel. Memang itulah. Jadi untuk kita nak pakai benda sedap, kita kena belajarlah, kena belajar, kena tengok macam mana. Jadi kalau macam aku pernah, macam kau orang yang baru-baru Xiaomi ni, aku pernah lah alami dulu 4 5 tahun yang lepas, kecewa dengan Xiaomi kan. Macam aku pakai Redmi Note 3 MediaTek, tak ada support, tak ada apa semua. Belajar. Belajar, lepas tu belajar ported ROM. Redmi Note 3 MediaTek dulu dia update kurang ke apa benda entah. Jadi ada orang buat, ada developer yang buat ported ROM untuk Redmi Note 3. Jadi belajarlah macam mana nak flash tu. Tiap kali dia keluarkan, dia release ROM tu, kita flash. Jadi kita tak kecewa lah dengan Redmi Note 3 tu sebab dah ada ported ROM. Macam tu lah. Jadi sekarang ni aku pakai Xiaomi, memang aku tak kecewa pun sebab aku pakai EU. Okay geng. Okay, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Aku satu dah.